Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi orang baik-baik dari benda-benda misteri yang tak baik. Faham? Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi orang baik-baik dari benda-benda misteri yang tak baik. Faham? Oh, faham. Tamatlah riwayat cermin misteri itu. Boleh ada jerawat ni. Kenapa kak? Kan betul, itulah dia sumpahan cermin misteri. Habislah, muka kak dipenuhi jerawat batu nanti. Sumpah tadi jerawat, baru tahu. Orang ni kan? Akak sumpah tadi jerawat, baru tahu. Boleh akak picit-picit, kasih letup. Boleh akak picit-picit, kasih letup. Teruklah korang kena marah dengan Kak Ros. Tak, dia marah sekejap je. Dia lagi risau pasal jerawat dia. Tapi kan, sebenarnya cermin misteri itu bawa dua. Hah? Macam mana pula? Akak jual cermin tu ke karnival yang buat pameran kat kampung kita? Dia untung banyak. Lah, ruginya aku. Kalau tahu, aku suruh Abang Is jual kat situ. Hah? Itulah nasib malang kau dengan Abang Is. Kerugian. Ah, tak rugi pun. Untung lagi ada. Abang aku dapat 5 tiket percuma ke karnival tu. Siapa nak ikut? Aku nak tiket-tiket. Okey. Aku pun nak. Maaf, tiket dah habis. Alah.